Oke okay guys, bareng sama gue lagi Rahmat Maulana dan kali ini gue akan kembali merekomendasikan ke teman-teman semua dua channel YouTube yang sangat rekomendasi tentunya, yang dimana dua channel YouTube ini memiliki sebuah value, memiliki sebuah bobot lah untuk ditonton. Jadi benar-benar memiliki ilmu yang bisa kita dapatkan dengan menonton dua channel tersebut. Dan di part kedua ini, dua channel YouTube rekomendasi versi gue akan gue sampaikan pada video yang kali ini. Oke teman-teman, yang pertama ada channel YouTube Tom Bellew. Nah, jadi Tom Bellew adalah salah satu YouTuber dunia yang mana konten-kontennya sangat menarik sekali, sangat bermanfaat sekali. Konten-kontennya mengundang orang-orang motivator, penulis, bahkan praktisi-praktisi, ahli-ahli dalam bidang-bidang tertentu, diantaranya pernah mengundang Dr. Joe Dispenza, pernah mengundang Tony Robbins, Mel Robbins. Jadi konten Tom Bellew semacam membuat sebuah podcast, dan di podcastnya itu membahas tentang keilmuan-keilmuan, maupun tentang motivasi-motivasi, maupun belajar tentang bagaimana kita mengembangkan diri kita secara pribadi maupun mengembangkan kepemimpinan kita, baik untuk pribadi maupun untuk bisnis kita, misalkan kita dalam menjalani bisnis seperti itu, maupun untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada di diri kita. Jadi itu adalah gambaran umum tentang konten-konten yang dibahas oleh channel YouTube Tom Bellew. Jadi gue sangat merekomendasikan sekali channel YouTube ini untuk teman-teman yang ingin mengembangkan dirinya, ingin mengembangkan kepemimpinan, ingin menambah keilmuan, maupun ingin menambah pengetahuan baru tentunya. Channel YouTube Tom Bellew sangat recommended sekali. Nah, itu adalah yang pertama. Dan yang kedua ada channel YouTube Rich Dad Channel. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan salah satu tokoh bisnismen dunia, yaitu Robert Kiyosaki, yaitu ahli financial dunia ya. Jadi Rich Dad Channel adalah channel YouTube dari Robert Kiyosaki. Nah, jadi di channel YouTube ini tentu saja pembahasan yang dibahas Robert Kiyosaki adalah mengenai bagaimana cara kita memulai bisnis dengan benar seperti itu, dan juga bagaimana penjelasan tentang apa itu uang seperti itu. Jadi benar-benar kalau nonton channel YouTube ini kita akan lebih paham tentang esensi daripada uang itu seperti itu. Jadi ada esensi tersendiri dari uang tersebut yang nanti akan dijelaskan oleh Robert Kiyosaki. Menurut gue sih secara pribadi jujur aja Rich Dad Channel sangat bagus ya untuk pengetahuan financial kita, untuk pengetahuan bahasa financial kita, dan untuk pengetahuan bagaimana cara kita mengelola financial, khususnya untuk anak-anak zaman now nih, agar kita tidak jatuh ke dalam kerugian lah bahasanya, dan kita bisa pintar mengelola keuangan atau financial. Jadi channel YouTube Rich Dad Channel sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang ingin belajar tentang financial atau ekonomi atau bisnis seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu adalah dua channel YouTube yang sangat gua rekomendasikan di part kedua kali ini, yaitu channel YouTube Rich Dad Channel dari Robert Kiyosaki, dan yang kedua ada channel YouTube Tom Bellew. Kalau sebelumnya ada channel YouTube Duri Ohama dan juga Sukses Daily, kali ini di part 2 ada channel YouTube Tom Bellew dan juga channel YouTube dari Rich Dad Channel. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan setelah nonton video gua ini, silahkan teman-teman search atau cari channel YouTube tersebut, Tom Bellew dan juga Rich Dad Channel. Itu benar-benar channel YouTube yang sangat berbobot sekali, bermanfaat untuk teman-teman tonton, untuk menambah wawasan tentunya, baik dalam segi bisnis maupun dalam segi pengetahuan umum, untuk menambah wawasan, pengetahuan, atau keilmuan tentunya. Jadi, gak usah lama-lama lagi, setelah nonton video ini, langsung aja cek dua channel YouTube tersebut. Oke teman-teman, mungkin untuk video dari gue kali ini cukup sampai di sini saja.
Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan sebagainya, silakan teman-teman tuliskan saran dan kritik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube HP Nihongo dengan cara like, comment, share, maupun subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari HP Nihongo setiap harinya. Kalau begitu, gua Rahmat Maulana pamit. Bye!